Tahukah korang yang kita sekarang ni dah ada alat yang boleh sentuh matahari? Bila kata sentuh matahari ni, dia jadi apa? Mantap, babe. Dan alat itu dinama NASA Parker Solar Probe. So, NASA Parker Solar Probe ni kan, panjang sangat lah. Kita panggil Solar Probe je, okey? So, Solar Probe ni adalah spacecraft yang dah visit the outer layer of the sun, iaitu lapisan korona. Dan sejarah ini tercipta pada 28 April 2021. Jadi, matahari ni, dia bukanlah macam bumi ni yang ada solid surface tau. Sebabkan matahari ni is a giant ball of hot plasma. So, dia adalah gas. Dia tak ada solid surface pun. Sebab itulah bila solar probe kita dah masuk outer layer of the sun tu, dah dikira kita dah sentuh matahari lah tu. Jadi, datanglah soalan seterusnya, iaitu kenapa kita nak kaji matahari? Kenapa saintis nak cipta satu benda yang sangat advance untuk kaji matahari? Selama berabad-abad lamanya, saintis kita dah kaji matahari. Tetapi sebabkan kita ada limitation of the technology, saintis hanya boleh kaji matahari masa gerhana saja. Okay, jadi the main objective yang saintis nak kaji matahari ni adalah matahari ni, dia consists of constant stream of particle yang bergerak sangat laju. Dan bila dia terkeluar daripada outer layer corona tu, yang tu dipanggil solar wind. So, apa efek solar wing ni? Okay, solar wing ni lah adalah main factor yang menyebabkan satelit-satelit di bumi kita rosak. Sebab itulah, untuk nak mengkaji punca dia, kita kena start mengkaji di mana starting point solar wing tu berlaku, iaitu di corona punya layer. Dan yang kedua adalah, matahari ni is the only star yang kita tahu yang support life dekat dalam solar system kita ni. Jadi sebab itulah bila kita kaji matahari dan kita boleh predict lah, kalau lah ada lagi satu matahari kat tempat lain, adakah ada lagi makhluk lain yang sama macam kita yang hidup di universe tu. Selepas itu datanglah pula satu soalan yang terakhir ni, okey. Tak cair ke solar probe ni bila masuk dalam matahari? Betul tak? NASA dah cipta solar probe ni with the advanced technology, advanced material and everything, okey. Jadi salah satu the main component yang diguna tu, saintis cakap that is the most advanced material lah, which is called ultramate. Ultramate ni hebatnya dia adalah dia consists of 97% of air. Jadi it's a good heat shield untuk solar probe tu pergi ke matahari. Saintis cakap tau, memang dekat matahari tu temperature memang panas, tetapi heat yang ada dekat surrounding solar probe tu tak sepanas yang disangkakan. Lepas tu saintis ada bagi satu gambaran macam ni lah. Kalau korang letak tangan korang dekat oven, oven tu memang panas, temperature dia memang tinggi, tetapi heat yang ada dekat tangan korang ni tak sepanas oven tu. So itulah contoh yang saya boleh bagi kenapa solar probe ni tak cair. Power tak power. Mantap, babe. Mungkin kakak astronomi kita boleh explain.